Cara membuat postingan video terjadwal. Upload video. Klik selanjutnya. Beri judul. Publikasikan pribadi dulu. Tambah video berikutnya. Lakukan seperti video pertama tadi. Cek videonya. Tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, video siap ditonton. Siap ditonton ini bukan untuk publik ya, karena masih diatur untuk pribadi. Masuk ke YouTube Studio. Klik videonya dan edit. Seperti biasa, edit judul, isi deskripsi, kasih hashtag, dan lain-lain. Setelah selesai, bisa ditambahkan ke playlist sesuai temanya. Terakhir, edit bagian publikasikan. Klik jadwalkan. Sesuaikan tanggal dan jamnya sesuai yang dikehendaki. Jangan lupa simpan. Maka tampilannya akan seperti ini. Edit lagi untuk video yang selanjutnya. Ubah tanggal dan jam yang dikehendaki. Selanjutnya edit thumbnail. Klik pena di pojok kiri gambar video. YouTube merekomendasikan 3 gambar. Maka tampilannya akan berubah sesuai thumbnail yang dikehendaki. Lakukan langkah ini untuk video selanjutnya. Penjadwalan video sudah selesai. Bisa disesuaikan jadwal posting video panjang dan video pendek biar tidak bersamaan saat tersedia untuk publik. Tindakan ini kalau kita belum banyak persediaan video. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng.